God. Selamat malam, selamat malam. Jangan lupa sesuai. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Mandi kenyanya. Sama. Kok aku kayak sampai aneh banget. Aduh. Diam. Kesini mau lihat Abel. Abel mana, bro? Di das bagasnya Abel. Hai. Halo. Halo semua. Akhirnya rasain di podium. Wah. Nih apa aku udah merah? Itu lucu, ih lucu banget. Jake, can you stop following me? Stop following me. Oh my god, so English English. Ya nggak apa-apa ya, karena kamu, nggak bisa bahasa Inggris kan? Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Itu kayak Bali banget gak sih logatnya. Nggak bisa bahasa Inggris tuh kayak Madura. Iya. Ah. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Sojun sama Kathleen. Suho aja. Kocak. Aku mau beli apa ya? Aku dulu. Ini loh. Berarti sepertinya hilang. Tuh kan penyakit pilek showroomnya kambuh. Ih, meme i. Udah mam belum? Udah barusan. Iya. Ih. Cute, right? Enggak, aku enggak ingusan. Kalau beneran ingusan aku stop, sumpah aku stop showroom, swear. Aku berhenti showroom. Bebas. Alasan bebas kayak kepesan 2 menit yang 5 menit lagi kayak bebas aku ingusan aku stop, sumpah, swear. Please. Aku kesini mau lihat Abel, enggak apa-apa, Bre. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Maksudnya bukan berhenti showroom kayak selamanya. Makanya mandi berenang biar gak ingusan. Apa hubungannya sih? Abel tuh. Apa? Padahal aku lupa. Sih. Gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Aku kesini mau liat Kathleen cantik. Abel gini. Ayo guys, warnanya merah. Mi. Ayo guys, warna merah apanya? Lihat. Guys, kalau sampunnya aku nggak dipotong, udah sepanjang ini. Sampai kalau sampun yang dari dulu pun barcode nggak dipotong, sekarang udah sepanjang rambut aku hampir gitu kayak tuh. Nih aku lihat serum kita yang lama kan. Sumpah kaku banget nih. Udah nemu lo nggak sih? Kamu gitu. Terus kamu gini. Dia kayak gak tau malu, tapi sekarang juga sih. Gua mau check up, gak bisa, Rek.
Ini lucu banget bunyinya. Oh iya nyata. Ya turun dari podium aku. Tapi merahnya lucu banget sumpah. Lucu banget. Niat mau lihat Abel malah podium. Abel terus. Merah-merah kayak Imlek kan. Harusnya kemarin pas Imlek kan aku showroom kali ya. Mata Caitlyn bagus gue. Belok. Aku cuma pakai liner sama lipstick dan bedak. Mau ikut gak, Mi? Apa? Naik motor. Ke? Ngambil paketku. Ih. Sini kita gereng terus ngobrol. Ya. Ih, si Caitlyn. Apa sih? Cep. Beneran. Mau ikut. Abi bisa naik motor. Bisa, palingnya nanti ngobrol. Ya sih ya, aku nggak tahu suka rahang aku kayak bagus gitu, soalnya rahang aku tuh nggak cabi, so aku tirus nggak cabi. Tapi aku heran kenapa ya kayak harus mirror gitu. Kayak sekarang aku lagi gini, tapi kalau ingat aku tuh kayak kembalikannya gitu loh. Abel naik motor, ban depannya diangkat-angkat. Kok aku doang yang ketawa? Kok kalian gak ketawa? Dede, apa? Kegularen. Kan Caitlyn kalau nggak ponian beri ya udah ponian, tapi lagi nggak nurut lagi dia lagi kesini. Aku kalau misalnya mau kedepanin mau showroom itu nggak jadi deh, males ngomongnya, males guna. Males ngomong ribet gitu, jadi aku lebih baik diam. Sumpah, ada nggak yang sama kayak aku, misalnya kita mau ngomong sesuatu ke orang tapi nggak jadi, padahal tuh kayak lumayan penting sih pengen perap itu kayak kita harus kasih tahu gitu, tapi kayak kita nggak jadi ngomong karena malas ngomongnya, malas ngomong kayak ngejelasin ribet kalau lagi terus misalnya kita udah ribet nih jelasinnya, tiba-tiba dia nggak ngerti, ya udah. Sedih ya, Mi. Apa? Jadi nggak? Apa sih? Apa sih orang nggak bisa naik motor juga? Mau no bro. Biskuit kemarin masih ada. Biskuit kemarin masih ada nggak tuh? Ada. Tes. Halo mana sang? Cat Abel suruh in frame dong. Enggak gembel. Aku lagi gembel. Pokoknya orang cantik kalau gimana pun itu pasti bisa itu ya. Apa ya? Ayo guys ganti apa merah guys. Nih kamu lagi sedih ta? Enggak. Kok ngomongnya gitu? Ha, maksud gitu kan. Halo guys. Ha. Hanyalah cinta alasan untuk hidup. Enggak guna. Satu naik. Halo Caitlyn lucu. Halo Vanessa. Sumpah itu lucu banget yang punya generasi 9. Aku kaget jujur kayak kepala terus dia tuh jedatnya lebar. Lebar. Enggak, kok lucu aja gitu loh. Kayak Nezuko deh, mirip sumpah. Aku pikir Nezuko, cuman ternyata bukan Nezuko. Nezuko aja. Enggak guna. Konbawa, minasan.
Sih, kamu udah nonton punya Nabila belum ya rumah-rumahnya? Aku udah nonton di kesana gitu, dia ngomongnya aja kayak orang Jepang. Aku aja nontonnya baru awal doang. Kalah banget. Lebar apa lebar? 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 Kit, mata kamu, mataku pengen blur kayak kamu deh. Gak tau lah. Suka dibilang melotot, suka dibilang jadi kalau besar aku gini aja tuh kayak udah melotot gitu katanya. Kamu padahal bisa gini? Enggak. Kok lemas banget lu? Ya kan harus gimana? Ini masih kayak pemanasan gitu ya. Gimana ngomong wota ilnya? Oke, aku bisa. Wota gei. Wota gei. Wota gei. Wota gei. Iya, semalam kan aku numpang di wota gei-nya Cafe B. Tuh gak bisa. Wota gei, wota gei. Auto fast, auto cepet gitu. Semalam kan, semalam di video itu kan, di video mama Cafe B kan aku ikutan wota gei. Jadi gitu deh, bisa gak? Bener gak? Bentar lagi juga teriak-teriak. Ih, kok tahu sih? Tepuk tangan yang meriah. Hidup itu pangkis, gak boleh banyak pikir. Hah? Apa? Gak boleh banyak pikir. Hidup itu pangkis, gak perlu banyak pikir. Na 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 na. Oh 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 oh. Kok gue banyak aja? Hajar saja. Hajar saja, aku fajar. Hajar, hajar ya? Saja. Enggak tahu. Hidup kan itu bangkis, gak perlu banyak kill. Na 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 na. Go go. Go go. Memang tapi kayak lagu itu kayak mau nitip aku enggak? Apa? Lipstick 1000-an. Ih, amit-amit. Besoknya bibirnya kelupas. Pecah. Bibirnya pecah. Robek. Hai, Kevin, sorry aku telat habis dari soalnya. Iya, osinya Fatlin, Kevin, you know. Osinya Fanny dan Kevin. Kemarin namanya osinya Fanny dan Kevin. Terus masih showroom Abel, osinya Fanny dan Abel. Sekarang osinya Fanny dan Kevin. Gimana tuh? Aku tahu sumpah, kemarin pas Abel nyebut nama kakak, aku kayak, oke, okay, I know. Kayak, oh ternyata ganti-ganti ya. Go! Hai ganteng, di sini nih. Ya sini, nggak boleh sombong. Aduh si ganteng, baru keluar dari Goa ya? Hmm? Keluar dari Goa berapa tahun? Jangan cepet ya, jangan cepet. Aku nangis lah nanti. Lucu banget sih, Saga. Lihat deh, dia lucu banget, dia sekarang udah gak obesitas. Dulu obesitas waktu itu, tapi sekarang udah kurus. Yeay, dietnya berhasil. Dietnya berhasil. Budi lihat. Ding 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 ding. Oh, coba buat Budi buat lagi. Coba, tuh udah tiga. Budi. Budi udah berapa tahun deh? Dek atau deh? Kayak udah berapa tahun? Budi deh. Udah berapa tahun deh? Kayak dek. Udah 3 tahun. 3 tahun. Mau 2 tahun terus aja. 1 tahun. Enggak, dia masih 10 bulan. 3 tahun ya. Jadi kita enggak ituin dia setahun. Jadi kita udah 3 tahun ya Budi ya. Enggak. Dulu Budi sayang sama kita, sekarang Budi bodo amat. Cencok. Lucu banget. Lucu. Walaupun kamu bau, tapi kamu lucu. Kamu harus banyak-banyak mandi ya. Coba kita lihat keteknya bau atau enggak. Manis.
kalau banget sih Budi udah tua. Enggak sih. Ngantuk anjing peliharaan kamu. Dia makan mulu kerjaannya jadi tidur mulu. Enggak sih. Dia makan mulu jadi kerjanya tidur. Jadi dia tuh kerjanya pagi-pagi bangun-bangun ngeliatin kita atau enggak tidur di kasur kita, kayak bangun-bangun dari kasurnya dia tuh bangun terus naik ke kasur aku atau enggak kasur Abel sih. Terus Baba pas kita keluar dari kamar dia yang ikut cari makan. Terus kalau udah makan tidur lagi. Terus kalau enggak keluar pipis ya. Enak ya hidupnya, iya nih keenakan nih. Cowok apa cewek sih? Dia cowok. Cewok. Cewek. Kalau Kimi cewek. Pudidi itu bernomor satu. Udah, sana kamu tidur. Kasihan ngantuk ya. Ngantuk. Kriuk-kriuk. Apa enggak? Kok nomor 3-nya hilang guys di aku? Nomor 3-nya siapa? Karena di aku kayak enggak ada gitu. Apa invisible? Oh, wadadidau. Wadidau. Seakan ingin berbisik hari ini sendiri saja. Ding ding ding. Bentar. Aku mencium air. Ya gimana kamu showroom ngapain? Ngorok. Showroom sampai jam berapa? Jam 9 mungkin. Kan kambuh udah kate udah makan udah aku favorite JKT apa jika aku di aku duluan juga sama Higurashinokoi ikut-ikutan ya Higurashinokoi katanya showroom 5 jam hah kapan bilang Higurashinokoi jika aku di grupmu terus jika aku gak tahu deh. Gak makan cereal kah? Boleh. Tunggu sebentar. Sekejap ya. Orang Malaysia. Bentar ya. Tapi kalian jangan ngomong sama tembok. Ngapain Mi? Mi? Gede banget. Gimana? Banget. Di mana? Di belakang kipas. Ih, sumpah gede banget. Coklat atau hijau? Coklat. Iu. Malah waktu itu aku pernah lihat cicak yang bening nih. Iu. Gimana ya, geli banget demi apa? Oh, di rumah lama kami. Dekat banget ada cicak bening. Sumpah itu kayak kelihatan isi tubuhnya. Bentar ya guys. Gak tora lagi. Tora. Ah! Iya kali kok ngingetin sih.
itu gembul banget. Pakai gelas aja guys. Annyeonghaseyo. Jeonen. Hori. Oh itu enggak saya. Aduh annyeonghaseyo. Gamsahamnida. Apaan tuh man? Men sereal man lagi astaga sing saya masih ting ting enak guys dingin. Taruh ku apa taruh kulkas ini. Kenapa? Taruh keluar nanti. Masih pilek bre. Enggak. Serot tapi ini. Pernah nginep di rumah Masya enggak, Dek? Sumpah aku selama setahun dua bulan di JKT enggak pernah nginep di rumah temen. Temen JKT. Iya. Pernah hampir minum sama. Hampir minum sama. Hampir nginep di rumah Kuel, cuman enggak jadi. Udah mau habis. Abel mana Abel? Lagi tidur. Apa aja? Lapar apa doyan itu? Doyan. Kalau lapar sebenarnya belum makan. Sebenernya kamu doang ya belum nonton Haikyuu. Enggak ah. Abel enggak nonton, aku enggak nonton. Puel juga kayak enggak nonton. Kainda juga kayak enggak nonton. Sisanya doang kayaknya yang nonton. Abel tidur tetap di bawah. Di bawah tuh bukannya kasur emperan ya guys. Kasihan dong. Tuh tetap kasur gitu loh guys. Tuh emang ngomong tuh. Pengen lagi. Emang suka nonton apa bre? Suka nonton apa ya? Nggak tahu. Sekarang udah nggak ada Upin Ipin. Eh, tau gak sih, Mei? Ada episode baru. Kok
Upin dan Ipin punya rambut. Emang? Astaga, rambutnya tuh. Enggak punya rambut. Ada. Emang iya? Yang apa, Upin atau Ipin gitu rambutnya kayak Roma Irama. Sumpah, Upin warna Upin warna kuning. Terus kalau biru itu Ipin. Suka nonton kerang baru. Suka nonton ke bintang Ra Gabri. Kok tidak mengerti? Ayo guys, pasukan merah-merah. Sensor itu beri, iya tapi apa itu? Maaf. Kenapa sih pilok terus setiap showroom? Mbak. Apakah aku harus puasa showroom sampai tanggal 11 Maret? Deng dereng. Gak bisa ngetik baka. Oke, kita lanjutin. Suka nonton kebakaran Brae. Suka nonton ke, kan yang bintang katanya bakar. Suka nonton kebakaran Gabri. Kebakaran. Lagi. Mulai hari ini Ketin puasa showroom. Setuju? Apakah setuju? Jawab guys, setuju enggak? Setuju kan? Dadah. Ya, aku lupa upload TikTok. Nanti kita ada terus surat. Mulai dari ini, Kathleen Gwyneth sah berhenti showroom hingga 11 Maret. Ya. Dek, kamu kok jarang foto sama Nabila? Nih, aku kasih tahu, sebenarnya aku sering, cuman kita jarang upload aja gitu. Kayak misalnya lagi bilang lagi foto kayak hai numpang gitu. Ih, parah banget. Sampai tanggal 11 Maret alias gak showroom tapi SR, gak dua-duanya. Ini kan bukan April deh. Oh, ya kan ada namanya February Mop. Mending classroom apa showroom? Classroom deh. Kate bisa berenang gak? Bisa lah. Of course. I can show. Ya, saya sudah upload TikTok. Jangan lupa dilihat ya.
promosi kok di rumah orang. Eh kata Bel kamu punya warung. Hah? Kamu pernah bilang kamu punya warung? Hah? Aku punya warung kata kamu. Enggak. Terus ini kata Sojun sayang Katrin. Enggak tahu. Enggak pernah ngomong gitu. Beres kali-kali sudah collab showroom. Sama siapa? Sama siapa? Tidak tahu. Warung sereal. Haha, kemarin di Abel aku gak pakai nama ini. Kolab sama Asher, ih amit, gak mau. Berantem mulu, berantem. Kalau sama Cisani dong, pelin diri Cisaninya sibuk guys. Bisa kali collab sama Anin bre. Laporin Asya guys. Gak karena kan kayak apa ya. Bisa kali sama Yori. Sama semua orang aja sekalian. Ya yeah. Di Gens dia paling dekat sama siapa? Paling dekat sama Puel. Ashel, Puel. Yori juga boleh sih. Nanti deh. Ntar guys, mau dong. Kan kayak aku selalu pilek kalau apa karena aku di bawah AC kali ya? Iya enggak guys? Apa karena itu salah satunya? Apa karena aku di bawah AC? Iya enggak sih? Pengaruh enggak itu? Deketnya deket gak sama kita? Deket? Pilek kasih betadine. Kalau dia aja kan ngaku. Kalau di atas AC kayak cecak dong. Di bawah tuh. Di bagian 9 dong. Cobain live di meja bre. Oh Tuhan. Apa sih Cek? Gak takut pindah posisi gak sih? Seenggaknya gak sok lucu, sok imut. Aku mau. Hehehe. Abel terlaluan. Sedang. Sumpah daripada aku bebek.
Coba, bakal kita lihat. Aslinya besar aja, padahal 224. Tasya kamu paling ngeselin, dia juga ngeselin dan bener. Makan gitu gimana kenyang, ayo 62 mie. Tadi udah, tapi bukan 62 mie. Bintang laut ya sih. Kan gak tinggal segini aja. Kayaknya sendiri loh yang makan. Nah gini kan udah mulai gak pilek ya. Biasalah. Kenapa kamu orang menangis? Biasalah. Walau enak disuapin Katin. Biasalah. Dua kali gus. Indah galak kali. Dibilang galak enggak, dibilang gak galak enggak, dibilang galak enggak. Udah mulu makan nasi udah belum? Udah dong. Langit bumi bersaksi. Awalnya sedang. Tak bisa kena blip ya. Oh, kapan mengalahi? Anda posesif banget ya, naik kepo sekali ya. Tadi siang jam 12. Ketin kage sama Kasinta. Boleh dibilang deket enggak, tapi ya biasalah. Sumpahku tadinya enggak mau ke ketularan kau, tapi jadi ketularan, males banget. Kenapa semua orang menangis? Biasa. Sehari makan berapa kali, Bre? Saya makan 10 kali. Enggak. Orang mau di situ kok. Mana dia minta? Jadi turun dulu.
nggak salah, teman kamu tahu nggak kalau kamu member JKT? Aku nggak tahu member apaan, maaf ya Kak Tony. Apa itu member? Yang bumi bersaksi. Ember aja sekalian. Ya salah. Beri hijaban lagi. Kenapa sih kalian pada mau minta aku kuyang dong? Iya, make up itu. Dari tadi dibacain mulu komennya, happy deh, makasih ya, yaudah gak dibacain. Apakah kalian membaca yang sama dengan yang kubaca? Sebenernya gak ngerti dia yang diomongin apa, cuma aku gak kaya karena yang kata kalian. Astagfirullahaladzim. Yang mana sih? Itu yang lain tahu. Spill gue itu tuh pakai nanya lagi orangnya, tersangkanya nanya hidungnya penyok, receh banget, receh. Penyok ini. Terlalu cakep, sorry. Ya, ngapain sih? Minta nggak ini deh? Serba, ba. Tahu lah. Sorry, terlalu cakep. Mengapa semua orang menangis? Biasalah. Walau selalu tersenyum. Apa lagi kan? Biasalah. Biasalah. Inyong haseyo. Karma. Inyong haseyo. Bel jual mahal. Aduh, Ce. Ih, pucat jelek. Abel jelek. Wah, banyak cookies. Biskuit. Cookies. Sama aja loh. Cek. Kak, mau. Eh, tuh. Dua, tiga. Annyeonghaseyo. Jeonan. Jeonan. Jeonjuku ini deh. Enggak sih, dia gak semedok gitu, cuman biskuit. Pak menek motor mau gak? Dede belo, aku keluar dulu, maaf. Gak apa-apa, kamar. Aduh. Apa? Bu? Bre, ajarin Abel pede di rumah Uma. Dia mah gak pede di mana aja. Pede di rumah? Di rumah Uma. Abel belum mandi tuh, ya iyalah. Gimana Abel? Pansi orang sudah mandi juga.
I like my eyeliner. I can do bagus kan? Keren banget. Aku yang bikin sendiri. Suruh abe mandi, Bre. Udah mandi loh. Ya udah sih guys, udah beneran udah mandi. Katanya juga udah mandi tuh. Tapi kita jarang mandi dua kali, ngerti gak sih guys? Jadi mandi sekali aja. Sekali sehari. Bre suka baca DM gak? Of course, setiap hari dong. Kayak aku nanti baca DM-nya. Kak, kakak mau. Ih. Kecepet. Betul hemat air, ih keren banget Kak Aziz, apa tahu gimana hemat air tuh kayak harus gitu. Makeupnya pakai eyeliner doang. Iya, itu gak makeup sih, cuman biar sama pakai lipstick tapi udah hilang. Nanti aku tambahin lagi. Bagus kan? Bagus kan? Kan pilih kalian. Kisahnya dong. Udah tertarik skincare belum? Aku sebenarnya gak tahu skincare apa, cuma kadang aku sukanya cuma maskeran, terus kayak face wash gitu doang. Masih pilek, udah masih lagi. Gimana ya? Semuanya terima kasih buat showroomnya. Kamsahamnida. Harus gitu. Kamsa. Oke, aku mau tes bahasa Koreamu. Ya udah. Yang gampang ya, Cek. Aku juga enggak segitunya. Annyeong. Apa? Annyeong. Artinya? Iya, di Indonesia. Halo. Dan dadah. Oke. Gyeongna? Enggak tahu. Kamu tahu? Ya. Apa? Saya masih ingat. Lagi. Ini kan kamu bahasa Indonesia, Koreanya. Oh gitu. Ini Koreanya dulu, jadi kayak kamu ngerti Korea enggak gitu, ngerti enggak sih? Terus apa ya? Enggak tahu lah. Tahu kan? Nah, Indonesia saya Korea China. Hah? Nah, opsi buat saya Korea China. Enggak jelas. kamu bahasa belajar di TikTok. Kamu bahasa Indonesianya aja. Halo. Annyeonghaseyo. Selamat datang. Ya. Ya, hey. Hey. Ya. Kamu bahasa Indonesianya. Oke. Okay. No. Enggak, aku bisa. Yeppuda apa sih? Yeppuda. Apa sih? Kyopta, lucu. Bahasa Korea ibu apa? Oma. Apa lo? Apa? Inyong kencot tuh. Gak boleh ya? Inyong aseo. Inyong aseo. Aku lapar artinya. Wo kan? Wo pecet tau. Kencot apaan? Tapi kok kayak gak enak gitu diomongin ya, sumpah. Kencot. Hah? Kencot. Kayak aneh aja diomongin. Hah, bahasa kasar? Ih, gak ada yang nyanti. Apa ya bahasa kasar? Nan, Kathleen sarang Anida. Ini aku perkenalan diri pakai bahasa Korea. Annyeonghaseyo, jeongnan Kathleen-imeda. Where are you from? 감사합니다. Jusung-imeda. Coba aku nih, Mei. Apa? Perkenalan diri gitu ya. Iya.
Ayolah saya Jenen. Pakai Jenen gak sih? Hmm. Ini mute dulu. Apa sih? Dengerin dulu. Meme i. Apa? Ayolah saya Jenen. Apa Linda? Indonesia Sarminita. Cakep. Ye, inyong aseyo. Kocak. Kongsi, Casanku. Tembok kamu bersih ya. Dulu tembok dulu kotor, sekarang enggak. Oh, jadi aku sebenarnya kayak rada kasihan gitu sama kalian karena kalau misalnya kalian gimana nonton showroom Oshi kalian. Terus ataupun bukan Oshi kalian. Terus Baba Oshi kalian, Oshi kalian terus membernya Baba keluar frame, pasti kalian kayak aku udah ada kasihan gitu, ternyata kalian ini yang kalian lakukan gitu, kayak kayak tembok tuh I love you, kayak tembok kamu tembok sapa aku, kayak tembok main yuk, kayak ada kasihan aja gitu, ternyata kalian kayak begini gitu, kayak oh kasihan mana masih muda, iya benar. Melihat mimpi tak abadi, kita berdua saling jatuh cinta rasanya bagaikan jet coaster saling neneng berpelukan. Melihat mimpi tak abadi. Coba kalian lihat kataku. Tatap mata saya. Ada beleknya bre, hah? Nggak ada. Ngadi-ngadi. Ayo wing. Susah.
sunyi amat nih. Ih, apa ini, Ce? Bre, di matanya ada apa tuh? Ada bola mata. Ce, liat. Apa? Enggak kelihatan loh. Ih, iu, lipstikmu. Ya, hati-hati kena baju lo. Ada apa emang di mataku, guys? Ada beleknya kayak nggak ada emang ya kalian efek apanya pada belum merah. Tumben Abel diem. Tora. Lagi. Tips biar mata blok gimana ya? Nggak tahu sumpah. Kalian gedein mata kalian. Coba aku punya rutin ini begini nanya. Kalian kayak jepit mata kalian gitu loh. Jepit kayak tuh. Masih padahal. Ih, gini cantik sekali. Iya, putar. Biasa lah. Cih, stop lah. Busit. Buset, dijepit. Sampai stasiun. Sekuat tenaga. 1, 2, 3. Saat berbunyi ku meninggalkan sekolah. Ingin jadi bintang itu yang bahkan dreaming girls. Tolong diriku ini. Tetaplah terus kau jaga. Perlahan-lahan bentang-bentangan hingga mimpi itu terwujud. Saat yang pergi. Biasalah. Pada ngomong biasalah. Bintang itu tidur nyenyak. Meski di sekitar semuanya buta. Hah? Nah, sekarang cas yang HP satunya. Iya. Aduh, sakit. Salah ya. Gatel guys, ada apa ini? Enggak. Ini aku tutup kok, jadi gak kena rambut. Aku tutup. Kangen center tensi. Jadi aku teleponin dulu. Halo Kak Fika. Tangan aku kecil banget. Wow. Udah herelnya dong nih. Terus ada apa?
Rockstar. Ada di kamar gelap sama cincin manik-manik kamu. Ada. Itu kan jarang bikin. Itu Coco Krun, guys, bukan. Jadi kamu nyebut Star. Iya, makanya. Nah, kamu sebut lagi. So stupid. Anak-anak ini udah pada Coco. Coco Krun. Bre bikin FS dong. Apaan FS? Xinnian guai le. Xinnian guai le. Shen ti xian ga. Eh, si hong si ba zai xinnian guai le. Shen ti xian ga. Wan se ru yi an bang na lai. Pengen join. Aku tahu aku. Ih, apaan sih? Aku dem-dem resahkan. Coba keluar notif ya Puel kan. Tapi kayak bikin penasaran sumpah. Kenapa dia belum dijawab lagi? Buka aja dulu notifnya. Oh, buka aja dulu notifnya. Nanti kalau buka notifnya, Xiaomi-nya kagak jadi. C, C, bukan. Nanti kasih tahu. Nggak kok. Ayo jangan lupa video call sama aku tanggal 18, iya kan? Au. Bayangnya nih satu subscribe-in BNT. BNT aja lah. Sama pajama yang udah aku ituin. Jangan lupa video sama aku sesi 3. Eh iya kan?
término. Mau pakai baju warna apa? Warna apa ya? Fetinya jangan pakai is. Kalian mah masih mas, sumpah masih member terfavorit Captain semuanya. Sumpah malasin banget, sumpah. Ambil masuk member favorit, enggak accept ambil ntar. Tembok lagi apa nih? Ke tembok ketemu lagi. Ih, ganteng mulet. Guys, kalian nonton Indonesian Top Model gak? Indonesian Top Model, Top Model. Ini ceritanya British. Kena lewat. Makanya, kamu tuh keluar terus. Sana sini terus. Cepetan sini, Budi. Kamu ini lama. Kalau mau lewat ya lewat. British, British. Ah, ngomong bahasa Inggris. Ah. Ya. Jijilan. Lucu sekali. Jilat-jilat. Dia kalau ngejilat kita tuh berarti dia sayang. Iya, dia sayang Mimi. Ini cerita yang kayak ala orang apa sih? Ini kocak banget. Ini cerita hairstyle baru. Udah jelek. Aku nontonnya Attack on Titan. Si apa sih ada aku nonton. Ih, kamu kis kis. Sumpah dia tuh sayang sama aku, makanya dia jilat-jilat aku. Kamu kayak ngantuk gitu. Kalau dia gigit kita gak sayang dong artinya. Enggak sih sayang, cuman kadang itu tuh marah. Oh my god. Nani. Kok kayak menghela nafas? Kamu gak suka dipeluk? Jahat banget. Gak suka dipeluk. Aduh. Guys, seru tuh sih tahu. Seru banget. Tuh shoot ternyata seru ya, guys. Aku berharap bisa tuh shoot lagi. Karena aku sebenarnya awalnya deg-degan banget parah. Kapan ya tuh shoot emosi? Kocak. Sumpah pengen banget kayak tuh shoot sama semua orang.
sekarang kan penonton ada 40 orang kan, jadi pengen semuanya aku tuh shoot, sumpah. Maksudnya aku pengen tuh shoot sama semuanya gitu. Kapan ya? Nanti tanggal 24. Oh, 23 maksudnya. Oh my god. Parah banget. Rada spill. Sumpah, kalian pernah gak sih merasakan sesuatu yang kayak, jadi kalian deg-degan, tapi deg-degan itu kayak udah lama gitu loh. Misalnya kita mau ngelakuin sesuatu, kayak sesuatu, tapi kita deg-degannya dari lama gitu. Sumpah, itu adalah aku guys, sekarang. Wah, takut. Sumpah kan, kalau diinget lagi takut lagi kan. Sumpah, udah panic attack duluan. Takut, C. Sumpah. Tapi untungnya itu tahu, C. Apa namanya? C, ini lihat. Ini apa? Gak pernah teater lagi mau mundur shoot. Dicuri ya? Kenapa? Diambil. Ih, deg-degan parah. Sumpah deg-degan parah, deg-degan parah, deg-degan parah. Kalian lihat itu. Tapi seneng banget, tapi deg-degan banget, ngerti gak sih guys? Pengen nonton Upin Ipin deh. Upin Ipin. Kayak mengerti sih, tidak mengerti tidak sih. Iya paham. Lihat sih gini. Oh, lucu banget, Ceh. Iya digituin kasihan. Wakata, itu kena bel wakata wakata terus. Wakata. Wakata. Ah, mulai coba lagi deh. Seperti request kalian. Kocak. Ih, ya. Artinya aku ngambil semua semutnya aku kan suka kalau bawah. Au, sumpah sakit. Aku juga begitu kadang haus gemeteran. Gimana ya, aku belum pernah haus. Kalau haus pasang aku gini. Hei kak, kasih entah sih kayak begini. Bah, hantu. Tapi aku nggak auto dimarahin gak sih sama mama aku kalau mama aku tahu selimut dibawa-bawa ke bawah kasur. Tanda tremor. Hai kak, apa kabar? Oh, aku Sinta, Devi. Tangannya jeruk-jeruk gini terus ke tangan kali begini. Wah, rambut aku udah panjang, rencananya aku mau potong lagi segini tapi nggak sekarang ini karena aku mau hai sama kamu kan copot. Waduh, tahu nggak nih gambar ini bagus kan, Ceh, keren kan. Ini kayak di India, India. Kucai. Sumpah, kalian nonton Tapasya gak sih? Sumpah. Tapasya sama sama si itu yang saudaranya itu. Assalamualaikum bunda. Hantu ini mah.
sama Ica. Iya benar, sumpah. Itu seru banget. Iya. Ini ceritanya hantu kayak Cepio. Yang Cepio itu hitam kan. Tapi dia kain hitam kan. Buset, tapasya nonton sama gue. Kakak juga harus nonton, gak bisa, itu seru banget. Falak ya, benar. Aku benci sama neneknya, setuju, kita friend. Yang, kalau yang saya suka sama emaknya, neneknya sih parah banget sih, kita musuhan. Kocak banget. Apa kalian mau ngeliat foto aku dulu? Pakai ini. Pakai jilbab-jilbaban. Sumpah aku tuh suka banget dia dulu. Yoi, kita memang friend. Friend gak sih? Gak sih, kita semuanya friend. Udah lihat kan? Kok gelap ya? Wah, gak ada pori-pori nih. Parah banget nih. Ini yang paparazzi. I'm your biggest fan. I follow you until you love me. Papa, paparazzi. Maaf. Cabi banget. Gak nemu malah yang kebun binatang. Hah? Filternya jahat, tapi udah aku turunin kok guys. Ya kan tadi ini. Kocak. Sekarang ini aku matiin. Dingin guys, anget enak pakai ini sumpah. Gak tau kenapa rasa anget aja. Risha lagi aja di Twitter. Nggak tahu, udah lama dia nggak nemu. Hei, aku belum S, belum ready SS. Masa kamu SS aku lagi begini? Kocak. Palsu ya? Oke, memalukan. Ih, Kak Feby kok bukan Kak Feby asli? Padahal kan kita kan sister. Itu bukan Kak Feby asli ya, sumpah. Kamu jahat banget ngeprank aku. Sebenernya aku screenshot tau ya guys yang aku lagi. Cuman gak aku upload. Udah ya, gak boleh ya. Tapi anget tahu. Enak. Asli kayaknya. Yaudah kalau asli, chat aku. Aja dingin. Buset, ditabok. Gak lucu tau gak? Keren kan? Gak lucu tau gak sih? Dingin, dingin. Banget sih jujur cuman. Au. Oke. There we go.
atau gak apa? Ada gantungan baju. Bukan gantungan baju, itu tas. Kocak. Cocok kan jadi mean girl. Asli. Oh, itu kafe bi asli. Oke. Okay. Kafe bi asli karena dia baru ngecat. Kafe bi kaget dikirain aku pakai jilbab beneran. Padahal tuh selimut loh. Kak, apa puel? Hebat banget aku masuk 100 besar. Ada puel, guys. Mana? Mana? Itu gak sih? J48 tulisannya di belakangnya. Di kiri, paling bawah. Kok pada komennya di mana sih? Sekarang apa aku bagus? Ih, apaan sih jelek? Gak deng, canda. Ganti dong puel, ih. Itu tuh apa biasa? Ria mulu, Caitlyn. Iya, aku Ria karena aku punya banyak apa. Oh iya, aku pakai cincin nih. Enggak. Kenapa? Mentang-mentang apanya bagus. Ya bukan mau gimana ya, cuman kayak gimana ya cincin aku? Gak beria. Perasaan kemarin anda yang ria. Wow, ada 1000 view. I'm your biggest fan. Oh, you love, you love me. Papa, papa, let's see. Hai Kimi. Mau bacain podium yuk. Nomor 13. Kok gini? Error. Guys, tolongin error, guys. Tolongin. Tolongin. Dia kayak enggak keluar gitu loh. Jadi nanti aja dia, guys. Tunggu. Tunggu gak error. Soalnya dia tuh kayak gak keluar gitu loh. Ya udah nanti aja ya. Aku balik ke apanya gak keluar. Itu tulisannya gak keluar. Masa aku harus mencetin satu-satu biar panjang gitu? Ada puel ya? Iya, dia katanya sos besar. Gift tower dijamin podium, kocak. Suka dirimu. Dulu kan aku nari ini nih. Huh? Apal ini sampai keringet-keringetan. Ya mana sih? Ya itu ya. Kasus ya. Oh, terus sedahan. Terus ternyata udah capek banget ya. Ternyata udah. Untung dikasih tahu. Ih. Oh, Budi, keren. Aku nunjuk dia malah gini. Ih, makan snack meme. Budi makan snack aku. Aduh, ya. Ya,
Maaf guys, maaf. Kok mirip saya kok kayu. Ayo guys, apanya merah. Kok diem ya? Ada masih ada puel. Nanya-nanya again. Komentar dari G48 pernah konser itu Soluna itu sih so fun. Terus apa lagi ya, momen terindah adalah waktu Soluna, kayak seru banget gitu. Aku sama Kak Feby kayak receh banget hari itu. Aku sama Kak Feby kayak kocak banget aja gitu hari itu, kayak kita ngakak-ngakakan seru sih. Kita main game kayak apa namanya, apa sih, Puel Sword Gift Tower bre, Puel Gatry versus Gatry. Kan kamu nonton di tribun, benar, aku nonton di atas, so fun. Itu juga seru sih, keren banget. Caitlyn rasanya pas ketemu kafe ini gimana? Baik banget. Terus kita, terus kayak kocak aja gitu, terus kita sering ngobrol gitu. Terus aku ada kemarin ada sesuatu sama kafe ini, kayak isel gitu. Aku udah ganti apa dong? Terus kamu sedih ada nggak? Ada dong. Apa ya, dirimu luar biasa, cinta cinta luar biasa. Ih, dasar si Budi. Parah sih ini, rahasia dapur dibongkar. Kak Feby pecat. Beri kenapa aku setiap aku nasakura selalu nangis. Tak tahu. Cih, tidak tahu. Gak tahu. Gak tahu.
jadi pengen lihat kan kafe Bima benar-benar lagi showroom orang jadi bikin penasaran. Pas banget lagi gue. Ih pengen lihat. Kamu enggak itu. Puel, apaan Puel? Ih Puel kan nyebelin kan. Sumpah. Kan nge-zoom lagi kayaknya showroom aku udah ada error deh. Tiba-tiba tadi podiumnya gak ada itu. Sekarang nge-zoom terus diginiin gak bisa di set. Mana sih? Nah, iya tapi nge-zoom. Dah. Sumpah, nge-zoom terus. Gitu lagi. Sumpah kalau kalian gak percaya, aku screenshot, aku upload di Twitter. Kalian mah jahat banget. Aku mau nulis. Sekarang itu udah keluar podiumnya. Mau baca nanti atau sekarang? Saatnya ganti HP. Enggak, makasih. Karena aku sayang sama HP ini. Karena aku beli dengan aku apa namanya? What is that called? Nabung. Keren bukan? Yaudah kita sekarang udah sekarang kita bacain podium. Nomor 13 ada Padu Perdana. Nomor 12 Mutakin. Nomor 11 Opung Andus Kore. Nomor 10 Kagendut. Nomor 9 Irsyad F. Nomor 8 Hantu Laut. Nomor 7 Aziz AP. Nomor 6 Giri. Nomor 6 Jess. Nomor 5 4 salah. Nomor 4 Bayunya Caitlyn. Nomor 3 Reka Putra Sang Caitlyn. Nomor 2 Wadadidaw X Caitlyn. Nomor 1 Kang Galon. Mau udahan? Belum. Ini jam berapa sih? HP kamu mati? Di kelihatan banget. Yang penting tidak terlalu kelihatan. Apa sih? Kelihatan, iya maaf, gak sadar. Odo, apa itu Odo? Odo. Ini jam berapa? Odo. HP-mu itu Odo. Itu HP adik aku. HP-nya mati. Dia nyebelin banget sih si adik aku. Dia kan punya dua device kan. Yang satunya tab, yang satunya HP. Terus kalau dia tabnya habis, dia pakai yang HP. Kalau misal kalau tabnya habis pakai kalau tabnya habis pakai HP gitu balik-balik. Coba dibalik. Oh. Kamu gak beli lagi, ngapain beli-beli? Ya enggak. Sedang menabung untuk nanti. Masih kecil device-nya ada dua. Iya, kata Kak Fani adanya juga kayak gitu. Insecure. Masalahnya tuh jadi kan aku beli new phone gitu kan. Itu Abel. Terus adik aku tuh kayak nangis gitu, dia minta gitu ya udah. HP kan merek juga. Is apaan sih? Ya udah berarti katanya disuruh diam.
Kenapa kebanyakan narian tuh harus ada K-nya? Ada gini. Poni iteru Rambus angin. Oh my god, kangen bonus song. Gimana? Ih, Cafe Bimo nyebelin banget. Macet orang lagi showroom. Kan biasalah. Oke, silakan melihat tembok lagi. I'm back. Guys, kayak bener-bener aku harus step bentar deh, guys. Hai. Maaf. Aku mute ya. Gak kedengeran dong. Dengar pelan-pelan aja, nanti aku mau denger. Enggak lah. Kocak. Kedengeran. Enggak tahu enggak punya headset nanti. Halo Caitlin, halo. Udah denger? Isi ganteng bobo. Iya. Apa aku masih nge-lag, guys? Putu. Mau putu. Setuju enggak aku potong gini? Enggak ya. Ya udah Miani. Males beli, males keluar. Jangan sampai nyesel tengah malam. Benar Anda Kak Bayu. Hey. Kenapa Budi? Itu di pantatnya apa di kakinya? Gak tahu Ceh, duh pusing aku, mbah kesel banget. Nih kita kalau rambut pendek banget. Pengen. Oi, berantem. Bagus gak, guys?
Itu terlalu pendek gak sih, Bre? Iya, susah, guys. Segini ya. Bagus, mirip Kalala. Cantiknya mirip Kalala, amin. Hii, bocil. Ih, bocil, bocil. Si bocil. Wah. Ini Ceh, si bocil. Hai. Ini jam berapa, Ceh? Budi. Budi. Ceh, Budi mau naik? Gak bisa tuh. 24.4. Guys, kayaknya jam 9 udahan. Sumpah, ayo, ayo please, Kak Feby, gak apa-apa, Kak Feby, gak apa-apa, Kak Feby. Kenapa? Gak apa-apa, Kak Feby, please. Mau nangis. Ya, maaf ya. Kiss dong. Kiss. Kiss. Lebih baik jatuh cinta. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Itu enggak. Ah, ya, maaf, maaf. Enggak lagi, enggak buka lagi, enggak ini. Habisnya kalau kalian dari posisi aku juga pasti kalian kayak siap mental. Oh, Kimi ini, C. Kimi. Oh, langsung didatengin. Naik aja, Budi. Ngapain ada di situ? Masalahnya gak cuma Kak Feby jujur yang ngomong tuh kayak kayak grup gitu loh. Mata bagi fokusnya. Iya guys, notifnya banyak banget orang jadi ngalangin, maaf. Sumpah notifnya keluar mulu, aku matiin dulu kali ya. Is, Sinta. Yaudah aja, ih kakak ngambek. Sumpah notifnya ngebelin banget. Kamu tidak mengganggu. Sumbang. Kita yang ngalah deh. Enggak. Notifnya saya ngehalangin gitu loh, maaf. Enggak, itu gak penting karena aku tahu, jadi kayak ya udah apa. Enggak guys, enggak apa-apa. Enggak. Aduh, pas pake event, iya soalnya kan Budi sama yang lain.
Nah, udah mulai berhenti kok. Bohong. Kalian mah orangnya gak percaya. Kirain grup akademi ribut lagi. Enggak lah. Kayaknya gue gak beli kue putu karena udah lewat. Kocak banget. Ini sedem. Apa? Putus. Apa itu gak kelihatan? Item. Putus. Iya. Udah gak usah dipake. Mager keluar. Ini loh. Lihat. Ih, jangan lah. Udah gak usah dipake. Mana? Absen dulu sampai 1278. Kalian ada dendam apa sih sama aku? Jahat banget. Waktu yang main. Dendam sama manusia. Udah jadi VC mau baju warna apa biar samaan. Nanti ya di Twitter aja aku ngomongnya. Gimik coy. Dan nanti aku dikira cengeng lagi. Tapi rasa suka kamu gimik kok. Mantap. Bentar ya, kalian harus main tembok lagi. Bahkan Kak Kesha katanya juga lagi showroom kan, dan Kak Kesha merasakan apa yang aku rasakan. Kocak. Waktu ada tersisa 10 menit. Hah? Mas, sedih. Maksudnya? Video call. Video call mana ada 10 menit? Video call. VC, FC. Dilihat gelap banget. Mau ngapain? Nyalain lah. Billing apaan? Nama billing apaan? Ini jam berapa, Jay? 5 menit lagi. Jam? 9. Tuh guys,
Emang aku sendiri emang pengen jam 9 sih. Emang kalian gak apa-apa mal. Jadi aku bacain podium aja dari nomor 200, 100. Nomor 100 ada Abu Dahdir. Nomor 99 Ikubaru Fauze. Nomor 98 Iqbal Wirayuda. Terus ada Elvira Rifki Al Semi. Kok nanya gitu? Semi Pik. Terus Piki Gatte JKT Senshaw, Senshaw, Safira Poebe, Mir Mas, Mir Mister Mas gitu kali, Damar, William Laurencio, Ashari Adot, Marfi Suci, Naga Pasa, Kinara Gelang, Progesio, Fikri Capung, Hasbi LH, Tani Maju, Dara Suci, Kopral Frindap. Jonathan, Carla, Aaron, Reni, Kian, Donat, Wehwoh, Pejuang Abel, Frisky Diar, Pung di sini, M Yazer Muntasir, Rizati Rahmatika, Argi, Ming, Alhamdulillah Diwaro, Kalista, MNTS, Jarkoni, Jason Hyo, Pasha Pradana Naim, Wisday Wisdi, Zevelin Minto, Oktanya Caitlin, maaf, Tiang Pan, Matthew Austin, Bentos Wani, Inayah Taib, Budi Kace, Oppo A XAP, Yung Aus, Zulfikar, Pemuja Rahasia, Denny, Nisachi, Wuri, Rizal, Al-Amin 48. Tutup nih, jangan dua-duanya aja, tutup. Nah gitu deh. Ruhola Koemi Meini, Dennis, Neville Ray, underscore Ray, Nova Ramgading, Eka Putri, Satrio PS, Asen, Des Bagasnya Abel, Nurman, Kambing Selonjor, Widirianto, Zahra Jifatid, Wapwil nomor 30, Angga, Nario, Fikar, Iqbalash, Billy Johannes, Absoluna, Fendi Henry, Generasi 948, Manasang, Osinya Fendi dan Kitlin, Ranto, Raka Hanif, Sobat Halu, nomor 16 Kembawa, terus Pandu Perdana, Kak Gendut, Irsyad F, Rian Panji, Amrul, Aziz AP, Aziz AP, Kiri, Opung Ray, Mutakin, Amrul, Jess, Hantu Lautnya Caitlin, wow, Reka Putra Sayang Caitlin, Bayinya Caitlin, Wadidaw X Caitlin, dan Kang Galon, yay. Ini udah jam berapa ti? Udah jam 9 belum? 25.09. Oke, okay, 10 pagi sesuai jam 9 ya, guys. Foto dulu yuk. Udah jam berapa? Maafin ya, ini maafin juga. Maafin kenapa tuh? Dadah. Dadah. See you next time.